to Fan Theory bersama gue, Petri. Di mana akan ada teori-teori maupun spekulasi yang menghubungkan film dan komik. Langsung aja, mari kita berteori. Di episode 1 kemarin, kita diperlihatkan bagaimana sistem atau cara kerja TVA, Time Variance Authority, dan juga bagaimana tugas TVA untuk menangkap varian yang merusak timeline. Pada saat Loki ditangkap, dia melihat varian lain yang juga sedang mengantri di resepsionis untuk didata orang-orang yang ditangkap oleh TVA. Pas di situ, kita bisa lihat Skrull secara singkat berada di meja resepsionis. Skrull dibawa oleh agent TVA dan memakai kalung yang sama seperti Loki. Dan terdengar agent TVA yang membawa Skrull itu menjelaskan ke Cassie kalau ini adalah varian dari Skrull. Meskipun ini terjadi dengan cepat dan Skrull juga sebenarnya bukan bagian dari cerita, ini dapat dikaitkan dengan acara TV Marvel lainnya yang akan dirilis di Disney Plus atau Secret Invasion. Secret Invasion adalah alur cerita dari komik Marvel yang diterbitkan pada bulan April sampai Desember 2008. Menceritakan saat bumi diinvasi oleh Skrull yang secara diam-diam menirukan wujud dari para superhero di bumi. Dengan mengundangkan wujud superhero, Skrull mampu menipu orang-orang selama bertahun-tahun lamanya. Marvel pun memiliki slogan ikonik untuk Secret Invasion yaitu Who Do You Trust? Dalam waktu yang sangat lama, bangsa Skrull sudah menyusun strategi dan rencana licik untuk menguasai bumi. Hebatnya, para Skrull bisa berpura-pura dan hidup dengan normal, sehingga dapat beradaptasi tanpa terdeteksi sama sekali oleh siapapun. Itulah yang sepertinya akan diceritakan oleh MCU nantinya. Gak hanya Secret Invasion yang kita lihat sebagai Easter Egg di serial Loki kemarin, kita juga melihat sosok yang kemungkinan itu adalah Peggy Carter yang juga tertangkap oleh TVA. Sebenarnya kita nggak tahu dan nggak yakin 100% keberadaan Peggy Carter di TVA. Mungkin dia merupakan sosok varian dari Peggy Carter itu sendiri. Dan kalau itu benaran Peggy Carter, ini bisa memiliki implikasi besar bagi MCU. Dan berarti Peggy mengacaukan timeline-nya sendiri. Nantinya di animasi serial Marvel yang akan hadir pada bulan Agustus nanti dalam serial What If. Rumor dari ceritanya kalau Peggy Carter ternyata tidak mati dan malah mengambil serum Super Soldier yang dipakai sama Captain America. Tapi kalau menurut kalian gimana nih guys? Bakal ketemu sama varian apa lagi nih yang ada di serial Loki nantinya? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang film dan game, kalian langsung bisa cek ke website-nya aja ya. Sampai jumpa di teori-teori selanjutnya. Sama gue, Petri. Bye-bye!